Halo, balik lagi di Kit Aksi. Kali ini gue bakal sharing tentang 5 gameplay gue untuk capai member gue yang sekarang, yaitu sekitar 2200 atau lebih tepatnya 2276. Untuk kalian yang baru nonton dan belum tahu tim yang gue gunain, sini gue bakal sharing. Yang pertama ada plannya, part pertamanya ada Bidens, terus kemudian ada Drainbit Zigzag, kemudian ada Cactus dan Spicy Surprise. Yang kedua, mekanya ada Heroic Reward, ada Deathmark atau Axikis, ada Acrobatic dan ada Hair Dagger. Kemudian untuk birdnya ada Blackmail, Shooting Song, Egg Bomb dan All Out Shoot. Oke, untuk game pertamanya lawannya itu ada Bug dan Plan. Ini build yang bisa nyampe member 3000 ya. Banyak digunain sama pro player aksi. Ini draw card gua bagus banget. Bisa bunuh bug-nya di round pertama. Scarab. Ya, namanya Scarab Curse. Draw card. Ini kartu gua habis. Mau nggak mau skip dulu. Egg bomb-nya juga nggak keluar. Ini Sugar Rush digabungin sama Build Bug tadi cocok banget. Sini gua coba korbanin aja buatnya. Masih punya 4 energi, terus Axikis. Ini best moment banget. Critical. Axikis lagi, critical. Oke, di game yang pertama. Untuk yang game keduanya, kita lawannya tuh Plan dan Bird. Build ini Plan Bird ini cukup banyak ya gue temuin di MMR 2000-an. Gue ketemu sekitar 4 atau 5 kali. Dan tapi win rate menangnya masih di atas 50 sih. Lawan plan bird ini. Soalnya kita punya mecha yang bisa ngedestroy plan-nya. Ten spicy surprise. Oke, di sini gue skip dulu karena gue tahu energi dia sisa 2. Baru deh. Di sini gue bingung mau gunain apa. Di sini gue coba mainin bird nih. Bird gue menang speed soalnya dia ada Hair Dagger part dari Beast, jadi speednya 59. Okay. Okay, gue bakal sharing lah yang lawan plan bird lagi. Okay, ini game yang lawan plan bird lagi. Bedanya ini plannya punya Numbing plan sih. Midline-nya punya Numbing.
Sini gue saya kirim pasalnya buat. Karena kayaknya Bert dia nih ID-nya lebih rendah daripada gue, jadi pasti bakal jalan duluan, di akhir-akhir bakal sulit menangnya, jadi lebih baik gue korbanin aja. Terus gue masih bisa gampang bunuh plan dia soalnya masih punya mecha. Kalau untuk dia nih Bert-nya susah bunuh plan, jadi ya better kayak gitu daripada gue ngorbanin plan-nya. Mending gue korbanin partnya aja. Oh no. Okay. Sini setupnya bagus nih, punya double up. Ah ini feels good banget. Double acro nyalip birdnya. Jadi kita first turn di next round. Oke, untuk game selanjutnya kita ada sini tuh Anemon Beast dan Plan. Ini buildnya jarang banget ya gue liat ada Anemon di depan gini. Mungkin dia sengaja pengen mainin ping sendiri gitu. But who knows strategi dia gimana. Tapi ini easy win sih. Jadi gue masih nunggu kartu dari mekanya sebelum keluar. Gue coba mainin dulu. Dia lebih slow ya, 3-1 set up level top finish. Ah, disini aksinya masih lengkap, masih ada 3 easy win. Oke, lawan selanjutnya itu ada Plan Bug Dust. Ini dustnya sering banget jadi backliner dust kayak gini. Lumayan rese soalnya dia punya disable horn sama disable mod, terus dia juga punya stun, punya zero card yang shieldnya lumayan tebel, zero cost card. Ini gue paksa bunuh plan-nya. Ini dia sengaja gak dikeluarin kayaknya, emang gameplaynya kayak gitu deh. Si dustnya biar kartunya nge-stuck di belakang.
punya shield yang lumayan. Ini kenapa egg bomb gua nggak keluar? Bahaya banget. Ini gua rada dingin. Ini sih yang pake double top. Gua salah hitung, kirain gua bakal langsung mati. Untung double tapnya keluar lagi. Oke, ini game yang terakhir. Itu ada Plant, Dust, dan Reptil. Ini reptilnya reptil yang rame. Gak rame banget sih ini. Cuman waktu itu sempat meta juga di season 19 yang ada jamurnya nih, Storm's Grace. Itu kuat banget untuk jadi apa? Backline buat satu lawan satu. Still one. It's okay. Korbanin aja bird-nya. Dan mereka bak sakit banget surprise invasion. Terus 52. Ah ini sia-sia banget gue keluarin 2 kartu. Dia punya juggling damage-nya jadi 126. Next round masih bisa dalam. Sudah hit dagger. Aduh ini salah banget nggak gue keluarin dua-duanya hit dagger. Kira gue dia bakal pasrah. Tanya enggak. Terus ini miss lagi. Apa spicy surprise nya? Bukan Biden sih. Stay. Di serangan belakang. Oke, tinggal satu lawan satu. Ini gue jujur juga nggak expect menang sih lah ini. Ternyata bisa. Ini gue coba nahan udah ini gue berpikir keras sih gimana cara menangnya, soalnya kalau nggak sekali combo, nggak sekali serang mati dia bisa healing. Jadi gue coba tahan dulu. Run 10, 50 kan masih gue tahan lagi. Nice crit, nol lagi. Dan dia sudah 283. Gue coba finishing. Mati blood moon. Kaktus nih damage-nya 156. Oke, karena udah round blast blood moon 110. Oke. Itu dia beberapa gameplay gua untuk nyampe MMR 2200. Jika kalian punya request musuhnya kayak gimana, lawan tim kayak apa,
coba chat di kolom komentar. Ntar kalau ketemu gue bakal sharing di next video. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.